pertama dimulai dari makan sahur ya, santri makan sahur dari jam 3 sampai jam setengah 5, kemudian dilanjut sholat subuh berjamaah dari jam setengah 5 sampai jam 5, kemudian dilanjutkan dengan talaqqi atau tadarus Al-Quran, dan ada juga beberapa hari ya, ini ada program bahasa, itu dimulai dari jam 5 sampai jam 6 pagi. Setelah itu santri istirahat dari jam 6 sampai jam setengah 8. Kemudian santri mulai lagi kegiatan dari setengah 8 sampai jam setengah 9 di sekolah ya, atau di madrasah. Itu kegiatan Ramadan dari jam setengah 9 sampai jam 12 yang tadi di masjid sudah kita saksikan bersama. Kemudian jam 12 sampai jam setengah 1 siang mereka sholat zuhur berjamaah dilanjutkan dengan tadarus Al-Quran. Kemudian dari jam setengah 1 sampai jam 5 mereka istirahat. Kemudian dari jam setengah 1 sampai jam 3 mereka istirahat. Kemudian dari jam 3 sampai jam setengah 4 mereka sholat asar berjamaah dan dilanjutkan tadarus Al-Quran. Kemudian jam setengah 6 mereka, maksudnya setengah 5 ya, setengah 5 sampai setengah 6 mereka mengambil kos makan, persiapan untuk berbuka. Kemudian dari jam setengah 6 sampai jam 6 mereka kumpul di masjid untuk zikir. Kemudian jika ada program bahasa diisi juga sambil menunggu waktu berbuka. Dari jam 6 sampai jam setengah 6 mereka buka puasa dan dilanjutkan sholat maghrib berjamaah. Kemudian dilanjut lagi jam setengah 7 ya, setengah 7 mereka makan malam ya, makan malam makin berbuka puasa sampai jam 7. Kemudian dari jam 7 sampai jam 9 mereka sholat isya dan dilanjutkan tarawih berjamaah. Kemudian jam setengah 10 sampai jam 10 mereka kumpul untuk melakukan tadarus Al-Quran. Kemudian dari jam 10 mereka istirahat dan dibangunkan kembali pada jam 3 pagi di Pondok Pesantren At-Taqwa Putra selama Ramadan ini. Dari semua kegiatan itu untuk penerapan protokol kesehatannya, pengawasannya seperti apa ya? Ya, yang pertama kita tetap mewajibkan mereka untuk memakai masker ya, pakai masker. Kemudian yang kedua, mereka juga selalu kita himbau untuk selalu mencuci tangan gitu ya. Kemudian interaksi dengan orang yang ada di luar pondok juga sangat-sangat kita batasi. Jadi mereka ketika sudah kembali masuk ke pondok kita, sebelumnya sudah mengikuti prosedur kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah seperti swab, PCR dan lain sebagainya. Jadi kita asumsikan mereka yang ada di dalam pondok ini semua dalam keadaan sehat, semua dalam keadaan steril. Maka antisipasi kita adalah yang pertama, kita himbau mereka agar selalu memakai masker, agar selalu mencuci tangan, agar menghindari banyak kerumunan, dan tentunya kita hindari adanya interaksi dengan pihak luar.